Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Nurdiansa. Dan saat ini saya sedang berada di ujung timur di stasiun Ranca Ekek ya. Dan juga seperti ini mau pelintasan di jalan Wali ini ya, di Ranca Ekek, di proyek double track ya, Candong Cicalengka yang tahap pertama itu berbagi ke Hawur Pugul ya kawan. Saya ingatkan pada teman-teman, video ini tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda dan yang menggunakan wifi tetangga resiko ditanggung sendiri ya kawan. Dan di ujung timur juga ini yang mengarah ke Hawur Pugul ini sudah diratakan ya, sepertinya sudah padat juga, masih pengerjaan, sepertinya pengerjaan Yusef drainase ya, sepertinya selokan. Dan juga di depan di ujung sana ini kereta apa ya, jadwalnya tidak ada nih, apakah kereta luar biasa ya kawan. Kita tunggu saja lewat dan kita review saja ya, itu yang mau petak Jelegong sana tuh ini sudah padat juga, sudah rata bahkan ya, ini mah tinggal nunggu penaburan batu balas, sepertinya sudah padat begini mah ya kawan. Cuma memang dikarenakan bulan puasa Ramadan juga ya, jadi sedikit agak terkendala sepertinya kawan, karena banyak pegawai yang dari kontraktornya itu dari Jawa ya, sepertinya pada pulang dahulu, jadi tidak terlalu ramai ya di proyek ini nih ke bulan puasa ini ya kawan. Cuma memang sudah padat, pemadatan tanah sudah padat juga ya, ini tinggal menunggu penaburan batu balas ya sepertinya ya kawan untuk daerah ini. Nah, nanti kita coba cek aja ya, nanti ke daerah Jelegong sampai ke Hawur Pugul atau ke Sungai Cikijing ya, nanti apakah jembatannya sudah selesai atau belum, kita nanti kita cek juga ya kawan. Dan sambil menunggu ini kereta lewat, kita review saja ya, ini proyek double track sudah mulai dari mulai akhir tahun lalu ya, 2020 ya kawan, tahun kemarin sudah mulai dikerjakan. Jadi yang tahap pertama itu Gede Bage ke Hawur Pugul ya kawan, dan mudah-mudahan tahap keduanya itu Gede Bage ke Condong dan Hawur Pugul ke Cicalengka ya kawan, dikarenakan nanti kedepannya juga akan jadi berbasis komuter juga ya, mudah-mudahan untuk elektrifikasi jalur pada larang sampai Cicalengka ya kawan. Oh, KLB Batu Balas nih ya, Batu Balas atau kereta kericak ya, Batu Balas. Tapi ini pagi-pagi baru pulang ya, sepertinya ini dari arah timur ya kawan, karena semakin jauh pengerjaan atau penaburan batu balas, sepertinya sampai Tasik seperti lebih ya, sekarang baru sampai Bandung itu pagi hari ya, ke Cimahi kawan. Dia akan berhenti dulu di stasiun Cicalengka ya kawan. Cek ya kawan, untuk mengecek persilangan dengan kereta apa aja nih kawan.
sepertinya akan persilangan dengan kereta Argo Wilis ya, Bandung. Tunggu saja mengebut di petak stasiun Rancaekek, melintas langsung di stasiun Rancaekek ya kawan. Persilangan KLB Kricak dengan Argo Wilis ya, disusulin ini. Pengerjaan di petak ini juga di stasiun Rancaekek sedang pengerjaan pelon ya, sangat tinggi sekali masih pengerjaan pelon, memang pekerjanya tidak terlalu banyak. Dan juga jalur ini nih petak ke Cimekas juga sudah mulai diratakan, sudah pemadatan, tinggal penabuhan batu bala saja ya sepertinya. Livery baru nih, kata Gowelis. Bagian livery baru lagi nih. Tunggu saja ya, kesilangan dengan Gowelis nih, kata Kecak. Di jalur 4 tuh masih pemasangan peron ya tuh kawan. Pembentonan peron tuh masih tebas, menggunakan mesin beton ya. Kita langsung video tentang penjemputan kembali nanti saya videokan juga di kereta cepat.